Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Safari Ramadan 1440 Hijriah tahun 2019. Kunjungan Safari Ramadan kali ini, Bupati Minahasa yang diwakili Kepala Dinas Bapelit Bangda, Detranus Donald Wage MBA, mengawali kunjungannya di Masjid Al-Haq Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, pada Rabu tanggal 15 Mei 2019. Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktavian Roring dalam sambutannya yang dibacakan Kadis Bapelit Bangda menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi segenap masyarakat muslim di Kabupaten Minahasa. Bupati berharap dengan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, diharapkan akan semakin mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Kabupaten Minahasa. Di sambutan ini saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga hari ini kita boleh bersama dalam kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama dengan umat muslim jamaah Al-Haq Wawalintoan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga suasana kebersamaan yang diliputi rasa kekeluargaan saat ini akan semakin mempererat tali silaturahmi dan jalinan persaudaraan yang erat di antara kita semua. Mengiringi suasana syukur ini, atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, pribadi dan keluarga Roring Lumana, bersama dengan Wakil Bupati Minahasa, Bapak Robi Dodokami SSM, dan keluarga Dodokami Lengkong, saya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah tahun 2019 kepada saudara-saudaraku umat muslim dan muslimat, khususnya para jemaat Masjid Al-Haq dan sekitarnya. Semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini akan membawa berkat, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta sebagaimana tujuan ibadah puasa itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bertakwa. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu di Kelurahan Wawalintoan. Turut serta dalam Safari Ramadan, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Senyau Mongkau SE, dan Ramil dan Kapolsek Tondano Barat, Camat Tondano Barat, Maya Kainde, Ketua MUI, Haji Suwitno Kangiden MPD, Imam Masjid Al-Haq, Muhammad Rui Agalui, Ketua BTM Masjid Al-Haq, Ibrahim Hamid, dan seluruh masyarakat muslim jamaah Al-Haq. Streaming News, The TV.